Pak ini ngapa Pak? Kesambit motor tadi kok. Pak ini ngapa? Hah? Ngapa ini? Tabrak belakang. Tabrak belakang. Dari belakang. Korbannya mana? Korbannya yang kedua kabur tahu enggak mana tuh. Korban jatuh. Ya kita bahkan kaget namanya suara motor dari belakang apa tahu lompat atau gimana ya kita langsung mikir. Iya. Duduknya geser aja. Oh, gini, Bang. Jalan. Ayo. Habis bangun. Tuh, oh, jalan. Bangun. Nah, ayo jalan dulu. Jalan dulu sini. 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 Duduk di sini aja. Minggir. Iya. Ah, iya, duduk ya. Nah, ya udah duduk aja. Dulu. Lurusin kakinya. Nah, iya. Tinggal di mana? Kakinya lurusin. Tinggal di mana, Mbak? Kakinya lurusin. Di rumah, Mbak. Lap ya, darahnya, Mbak. Lap darahnya. Lap dulu. Rumahnya di mana? Hah? Abang rumahnya di mana, Pak? Handphone saya mana ya? Handphone ada. Tenang aja. Telepon dulu dong. Ya. Namanya siapa? Maria. Maria. Enggak, yang di mau ditabot. Ini lagi di Mana? Mau di siapa yang mau ditabot? Siapa yang mau ditelepon? Ya, namanya biar dipencetin dulu. Ada dua, Bang, handphonenya, Bang. Oh, yang satu, ini. Yang Oppo. Yang mana? Yang satu. Yang ini di dalam tas. Coba, Pak. Tadi ada info tuh. Tadi saya foto yang apa tuh? Ada. Iya, ini ada. Ada. Mau dipencetin enggak? Gua jelas banget tuh di sini. Pencetin dulu ya. Lagi lihat ini kepalanya ditendang. Ya, motor bagaimana? Oh, motor. Iya. Pasti orang keadaan lagi mabuk nih. Lagi mabuk, minumannya di situ tumpah tuh. Saya buangin, takutnya kan ada polisi gitu, jadi berapa kan? Iya. Cuman saya takutnya kenapa-napa kan ntar dia ada sendirian. Enggak tahu dia cuma sendirian doang. Ini lagi banyak orang, tahu-tahu dia sama jaket dia langsung ke sono orangnya. Itu disenggol jaket kuning. Orangnya putih kan? Yang orangnya putih. Gua ditendang. Namanya kuning. Iya. Oh, dia tendang. Kejadiannya di mana? Kenapa kena tuh? Fortuner. Iya, emang iya gua. Iya, kejadiannya di mana? Hampir tadi tuh. Jalan. Oh, tadi dia tendang di jalan. Sama-sama naik motor. Iya. Itu dia kan cewek juga. Udah agak semewah. Enggak lah, dia sama cowok. Iya, enggak, dia cewek. Cowoknya ngejar gua motor. Iya kan? Gua tenang. Iya kan? Yang kamu tadi umur kan cewek kan? Iya. Ah, iya. Mau apa namanya tadi enggak? Ceweknya tomboy. Nah, temennya ini dua orang di belakangnya dia, di luar dia. Nah, tahu dia ditendang lagi sama temennya, tahu bagaimana. Soalnya saya jaraknya jauh, saya Uber, temennya nggak kena. Gara-gara ada mobil tadi dari rumah sakit yang di kanan. Jadi ngalang. Gitu. Nah, jadi jaketnya. Jaketnya warna kuning, Mas. Nah, jadi saya motornya itu semuanya. Semuanya. Dua-duanya? Yang dua temennya di belakang. Jadi temennya dua dari belakang, yang dia lagi kejar-kejar sama ceweknya. Nah, katanya dia ditendang atau gimana, nggak tahu dah. Kayaknya ini ditendangnya sama yang belakang nih. Iya, sama motor cowok. Sama motor yang cowok di belakang yang dua. Iya, yang dua itu. Kalau soalnya, dia kalau yang depan, dia kagak bakal mungkin. Mau ngeliatin plat nomornya itu tuh. Dia yang pakai helm kan? Ah, helm. Belakangnya pakai helm kan? Iya, di belakangnya dia. Yang di depan dia mah enggak pakai helm. Iya. Yang di depannya yang mau pakai jas. Yang pakai jas. Cewek. Wah, tomboy. Tomboy cewek. Cewek. Ya, kalau enggak sebelumnya udah mirip dari di jalan. Sebelumnya enggak ada masalah kan? Enggak ada masalah kan? Maksudnya ini ditenang kena siapa dulu? Nah, itu dia. Itu yang dia tanya-tanya itu sih. Dari motor gini, Bang. Sek. Sama-sama motor nih. Ya. Iya, dia. Sama-sama rusak. Gua enggak tahu gimana ceritanya. Dari sini. Dari sono. Terus. Sebelum yang dari sini. Kemulang, Pacuan Kuda. Enggak, bukan dari Pacuan Kuda. Reni Jaya. Iya. Reni Jaya. Oh, dari Reni Jaya. Terus bawa motor bareng nih. Iya. Bawa motor deh mungkin. Eh, gimana kules? Pokoknya
ribut, gua mah kagak kenal. Kagak kenal sama sekali. Bikinnya, Kang. Jatuh nggak lu? Jatuh kalau lagi motor mau sebelumnya gini ya, teteh. Teteh lagi kurang sadar gini. Iya, emang gua mau minum. Sekarang saya tanya. Sebelumnya kan Teteh pas kenal sama orang itu atau nggak kenal, bang. Nggak kenal sama sekali. Orang nggak di jalan. Kalau nggak kenal sama sekali, salah satu ojek bilang kalau nggak lu, gua yang mati. Konotasi omongan itu pasti kenal. Nah, jadi gini. Maksudnya dia nih, dia pas di Ready Jaya, dia slack. Slack. Maaf, nah, dari mana sini? Lu pegang. Gua cewek ya. Pakai tangan sini deh. Emang gua mau bikin apa sih, Pak? Gua mau bikin apa? Enggak, maksudnya gini, Teteh begini dulu. Teteh konotasinya kan kurang-kurang di sana ini karena mabuk. Iya. Nah, mabuknya sama mereka atau memang sudah dari sana? Mabok sendiri atau ya, rame-rame? Semua rame-rame, ya. Saya tanya. Minumnya. Tadi minumnya baru-baru apa rame-rame? Nah, kalau misalkan Teteh mau kasih sih, Teteh mau kasih. Ini nggak bisa kasih. Gampang, Teteh. Gampang.